Oke, assalamualaikum guys. Kembali lagi bersama channel saya, Hendry Rider. Oke guys, sekarang saya lagi di penangkaran burung paru bengkok, tepatnya di rumah teman saya ya. Dan ini terpantau banyak sekali burung betet. Nah ini dia teman-teman, nggak di kandang ya, ini cuman diikat pakai rantai. Ayo ikuti terus teman-teman. Oke teman-teman, sekarang saya sedang berada di kandang burung Nuri dan ini sudah jodoh. Dan inilah dia teman-teman, contoh burung yang telah jodoh. Dia terlihat begitu mesra. Ini sepasang ya, jantan dan betina. Nah di sini ini terdapat dua pasang burung nuri dan ini lagi produksi ya. Di dalam gelut ini terdapat telur. Dua hari kemudian. Nah, di sini terdengar suara anaknya, teman-teman. Oh, ternyata anaknya baru menetas. Mungkin ini 2 atau 3 hari yang lalu menetasnya. Enam hari kemudian. Ini di hari ke-6 kami mengeceknya, anaknya udah sebesar gini. Kita tetap pantau terus ya, agar anaknya tetap aman. Lima hari kemudian. Oke, ini teman-teman, umurnya sudah 25 hari. Ini udah dipasang ring oleh pemiliknya. 32 hari kemudian. Nah ini dia teman-teman, setelah dipanen usia 32 hari, sangat begitu besar ya. Nah ini burung lovebird teman-teman, sekarang lagi mengeram. Nah ini dia teman-teman, nah setelah menunggu beberapa hari teman-teman, akhirnya menetas juga. Dan ini dia anak-anaknya teman-teman. Ini ada 1, 2, 3, 4 ekor teman-teman.
Nah, ini dia guys hasil panennya. Ini ada 3 ekor udah tumbuh bulu ya. Nah, ini kebetulan teman-teman saya bisa melihat burung nuri pelangi kawin, dan ini dia lagi kawin ya. Nah, setelah menunggu beberapa hari akhirnya bertelur juga. Ini baru 2 telurnya. Ini dia induknya teman-teman. Ini nuri pelangi ya. Nah, di sini juga ada burung parv atau burung perkit Australia. Oke teman-teman, saat ini saya sedang berada di tempat inkubator atau tempat pembesaran anak-anak burung. Ini ada anak burung betet, ada anak burung nuri. Merah.